guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Nafisa ELC. Jadi sekarang aku lagi mau eksperimen cobain makan makanan yang lagi viral di TikTok, guys. Yaudah, kita mau bikin apa? Ikutin terus ya, jangan skip videonya, oke? Okay? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga, oke? Okay? Oke guys, langkah pertama untuk membuat milk cheese mochi Oreo adalah blender Oreonya guys. Buat apa? Buat nanti jadi taburannya. Oh ya, BTW ini aku pakainya cuma setengah bungkus yang gede doang ya guys. Langkah kedua adalah kita masukin 250 ml susu full cream ke dalam wajan. Langkah ketiga, masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Setelah itu, masukin juga 100 gram keju parut. Nah, kalau udah kayak gini, kalian aduk-aduk aja dulu ya guys. Jangan dulu nyalain api kompornya. Nah, setelah larut seperti ini, kalian nyalakan api kompornya. Aduk sampai mengental. Oh ya guys, di tengah-tengah kalian mengaduk sampai mengental, jangan lupa masukin 3 sendok susu kental manis ya guys. Nah, kalau bahannya udah lengkap, kalian aduk terus sampai mengental. Nah guys, ini udah mulai mengental. Oke guys, jadi ini makanannya udah jadi. Udah, sekarang kita taburin dulu Oreonya ke sini. Oke guys, jadi sekarang juga aku ke sininya ngangkat semuanya. Beneran guys, aku gak bohong, aku itu emang bener-bener gak bisa pakai sumpit guys. Sok-sokan aja pakai sumpit biar kelihatan gaya aja. Aslinya mama gak pernah pakai sumpit aku tuh guys, makanya setiap makan ini aku tuh gak pernah pakai sumpit. Ya udah, kita cobain guys. Beneran ini enak guys, aku gak bohong, emang bener-bener enak. Ya udah, menurut aku sih, saran aku kalian wajib coba. Selain simple buatnya, ini tuh emang enak.
Jadi guys, tadi juga aku udah masak, sekarang udah aku udah tadi udah nyobain juga tentang makanan yang viral di TikTok kali ini, dan menurut aku ini lumayan enak dan juga gampang banget guys bikinnya. Nanti kalian jangan lupa cobain ya resepnya di rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.